Tapai bahasa Inggeris apa dia? Tapai dalam bahasa Inggeris apa dia? Fermented rice. Fermented rice. Saya ada adik beradik di Kelantan. Mereka suka tapai. Jadi ketika saya bertanya tentang tapai, memang dia dibuat daripada beras, nasi, kadang-kadang ubi, dicampur dengan ragi, yeast, diperap, begitulah. Lebih kurang 2-3 hari. Sehingga terhasil sedikit sebanyak alkohol. Itu isunya. Campuran ini malah menghasilkan fermentasi. Ketika diperap seperti itu, dia menghasilkan fermentasi. Apatah lagi diperap dengan ragi, yeast. Maka dia menghasilkan satu proses dipanggil fermentasi ataupun fermentation. Dan proses fermentasi menghasilkan antaranya alkohol. Maka isunya sekarang ialah, adakah tapai yang dalamnya ada sedikit alkohol kita hukumkan sebagai hasilan yang ada arak? Lantas hukumnya haram. Mungkin itu maksud soalannya. Ya? Majlis Fatwa Kebangsaan berfatwa macam ini. Apa proses yang dari awal sampai ke hujungnya bertujuan untuk menghasilkan arak, maka daripada awal sampai ke hujungnya proses itu dihukumkan sebagai haram. Tolong ambil perhatian kenyataannya. Apa-apa proses yang tujuannya memang untuk arak. Contoh kita buat kilang arak. Memang nak hasilkan arak. Memang daripada awal kita nak hasilkan arak. Maka setiap langkah, setiap proses bermula daripada awalan sampai ke hujungnya yang menghasilkan arak, semua itu hukumnya adalah haram. Arak itu mesti ada etal alkohol. Semuanya adalah haram walaupun peratus alkoholnya itu rendah. Tapi oleh sebab nawaitunya daripada awal ialah nak menghasilkan arak. Jadi walaupun arak yang terhasil itu etal alkoholnya ataupun alkoholnya rendah, mungkin 6%, contoh bir ataupun wine mungkin 12%, whisky lagi tinggi 30%. Walaupun alkoholnya rendah, tapi disebabkan daripada awal niatnya ialah untuk menghasilkan arak, maka dia diharamkan dari awal sampai ke hujung. Fatwa itu jelas. Setitik daripadanya pun haram. Setitik pun haram. Sedikit pun haram. Tak ada maaf bagimu. Tetapi apa-apa yang diproses bukan untuk menghasilkan arak, tetapi alkohol terhasil sebagai kesan sampingan proses, maka alkohol itu tak dihukumkan sebagai arak dengan syarat peratusnya rendah. Maka tapai dihukumkan halal sebab itu. Sebab tapai dibuat bukan untuk arak. Tapai itu satu bentuk pemakanan yang menggunakan bahan-bahan halal. Dan bukan tujuannya kami nak hasilkan arak dengan semua ini. Tidak. Tujuannya nak menghasilkan makanan yang sedap, yang kita rasa suka. Tapi ada produk, side product. Ada hasilan yang kecil yang bernama alkohol. Sebab itu Majlis Fatwa Kebangsaan mengatakan tapai adalah harus dimakan. Halal. Dan saya dapati Majlis Fatwa menetapkan syarat untuk alkohol itu ialah dia tak melebihi 0.01%. Dia tidak melebihi 0.01%. Maksudnya alkohol yang terhasil itu boleh diminum, tak dianggap sebagai arak. Dia cuma diarak sebagai alkohol, sebagai produk sampingan, tapi itu pun dengan syarat tidak melebihi 0.01%. Dan itulah tentang tapai, artinya dia tak tinggi lah, rendah sangat. Tapi saya mencadangkan kita mengambil langkah berhati-hati juga sebab dia masih ada alkohol. Itu cara yang terbaik pertama sekali ialah boleh diperam, lepas 2-3 hari terus makan. Jangan simpan lama. Terus makan. Bismillah, Allahu Akbar, terus makan. Jika terpaksa disimpan, saya mencadangkan simpan dalam peti ais. Kesejukan itu melambatkan proses fermentasi. Tapi lagi bagus kalau buat, jangan buat banyak-banyak. Kecuali untuk peniaga lah. Untuk peniaga. Tapi 2-3 hari diperap, terus dimanfaatkan. Jangan tunggu lama-lama dalam bab tapai ini. Cadangan saya, walaupun Majlis Fatwa mengatakan ia harus dimakan, ia tidak.